Ketiga pelaku pengedar uang palsu, Muhammad Aziz, Ahmad Murtaki, dan Tuhari, masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pekalongan Rabu siang. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama, ditangkap saat akan melakukan transaksi di sebuah minimarket di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Polisi juga menemukan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 1.491 lembar, pecahan 100.000. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor, tiga telepon seluler, dan tas cangklong. Di sini sudah jelas tertulis uang mainan, ya, sudah jelas tertulis uang mainan. Di sini ada tulisan uang mainan. Namun pelaku mengelabui ditutupi dengan kertas atau label tulisan 10 juta, satu bendelnya. Ada yang di pinggir, ya. Kemudian ada juga yang di tengah, seperti ini, ya, di tengah. Ini di dalamnya ada tulisan uang mainan. Perwakilan Bank Indonesia Cabang Tegal mengungkapkan ada 3.200 lembar uang palsu yang telah diamankan polisi sepanjang tahun 2018. Sedangkan untuk pecahan yang sering dipalsukan adalah pecahan 100.000 dan 50.000. 2018 yang terbanyak 3.200 lembar. Rata-rata itu pemainnya pemain lama, kita tidak tahu dari mana itu pemainnya. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku membeli uang palsu dari warga Genuk Kota Semarang bernama Holik. Saat ini aparat Polres Pekalongan masih mencari keberadaan penjual uang palsu tersebut. Riono Saifullah melaporkan untuk NET.